Hello Handevers, yes, welcome back to my YouTube channel Handevovisual. Oke guys, di video kali ini kita akan update lagi guys bagaimana situasi terkini terbaru terupdate di Gili Trawangan. Hari ini tepat dengan hari Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Di awal bulan Agustus ini kita akan menyusuri Gili Trawangan sampai ke arah sentralnya ya. Di sini kita akan jalan-jalan santai saja dan kita ngomong-ngomong santai saja sambil kita menikmati suasana di sore hari yang sangat cerah ini. Untuk hari ini cuacanya sangat cerah ya guys. Ini sekitar pukul 3 lewat 40 menit di sore hari. Terlihat jelas di sini di depan saya banyak berlalu lalang untuk para bule menikmati suasana Gili Trawangan. Di sebelah kanan saya ini ada pantai ya guys. Nah, sangat indah suasananya. For your information guys, untuk di Gili Trawangan ini sudah lengkap ya dengan segala macam tourist informationnya. Begitu juga dengan ticketing servicenya, medical service 24 hours, banking service, cash withdrawal, money changer, dan lain-lain. Bagi kalian yang mau water sport, banyak tersedia ini. Di sini untuk water sport seperti surfing, snorkeling trip juga ada, kayaking or pedal boat juga ada ya guys. Nah, untuk tempat rental bike atau tempat sewa sepedanya banyak sekali tersedia di sini. Untuk tempat sewa sepeda berkisar dari harga Rp50.000 sampai Rp75.000 untuk perharinya, masih sangat murah meriah dan sangat terjangkau. Pokoknya Gili Trawangan ini sangat-sangat saya rekomendasikan ya untuk kalian semua bisa kunjungi. Terutama untuk liburan keluarga, Gili Trawangan ini sangat cocok guys. Ya, sekarang kita sudah tiba di central area dari Gili Trawangan. Ini merupakan central areanya ya guys. Di sini tersedia banyak untuk medical service, money changernya, dan juga kreatif bungalow. Bagi kalian yang mau mencari untuk oleh-oleh sepulang dari Gili Trawangan, seperti ini contohnya. Seperti di sebelah kanan saya ini, seperti padang-padang gajah, monyet, kura-kura, kalung, dan gelang. Nah, di depan saya ada night market ya. Biasa mereka buka di jam 7 malam sampai tengah malam, bahkan sampai jam 2 malam. Sea Star Tour and Travel, Fun Fishing. Nah, di sini juga tersedia banyak tour and travelnya ya. Jadi kalian jangan khawatir jika sudah tiba di central area ini, bakal banyak guider yang mengguide kita ke tempat tujuan kita masing-masing ya guys. Di sini juga ada untuk snorkeling trip, to Tree Island water tour, waterfall tour, daily lombok tour ya guys. Oh ya, bagi kalian yang mau rencana trekking juga ada daily lombok tour, komodo trip, horse riding, freeboard boat and car, shuttle boat and bus, fishing or spear fishing. Nah, sudah sangat lengkap ya. Berbagai macam aktivitas positif yang bisa kita lakukan di Gili Trawangan. Biasanya banyak yang melakukan snorkeling trip guys dengan menggunakan glass bottom boat. Ini dia official ticket office Koperasi Angkutan Laut Karya Bahari di Gili Trawangan. Biasanya di sini di siang hari sangat ramai ya. Mulai dari jam 11 pagi sampai jam 2 siang sangat ramai biasanya di sini. Ada juga penjual buah-buahan di sini seperti watermelon, pineapple, banana, dragon, orange, lime, papaya, coconut, mango, dan lain-lain. Pokoknya mantap dah guys. Boleh. Dia melibur. Dah. Ada juga penjual baju, celana, kaos-kaos. Seperti di sebelah kiri saya ini. Oh ya, dan bagi kalian yang mau mencari warung kopi, warung nasi, masih sangat terjangkau di sini, 10 ribuan. Sudah sangat mengenyangkan ya, dan mengasyikkan, apalagi bersebelahan dengan pantainya yang sangat indah. Keren. Ya, ini dia, enjoy your dive. Lupa belajar diving, namanya Divers ya. Ada juga namanya Pesona Dive Central Gili, Blue Merlin Dive, Trawangan Dive, Gili Divers, Dream Divers,
dengan para dive instructornya yang sangat profesional mengajari kita how to dive. Ya, di sana itu tempat dermaga dari Gili Trawangan ya guys. Nah, dari sini saya bisa melihat keindahan Pulau Gili Mingau juga, dan juga Lombok Utara dan Lombok Baratnya dengan hamparan bukit-bukit yang sudah menghijau semuanya di sana. Sangat keren guys. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Wow, mantap. Pokoknya Gili Trawangan ini sangat-sangat saya rekomendasikan guys. Indah sekali suasana dan situasinya di sini. Don't miss this place guys. If you come to Gili Trawangan, this is very good place for family holiday. So we continue. Ya, sekarang saya sudah dekat dengan pelabuhan dari Gili Trawangan ya guys. Tempat landing public boat dan juga tempat kita menyeberang yang mau menyeberang ke Pelabuhan Bangsal Lombok Utara Nusa Tenggara Barat. Oke, for all of my handovers, mungkin segitu aja video terbaru, terupdate, terkini dari saya untuk pertanggal hari ini di awal bulan Agustus. Jangan lupa untuk like-nya, komen, share video handover sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian, and subscribe my channel Handover Official. Thank you very much for watching. Thank you. Have a good one. Bye-bye. See you for the next video. Yeah, well.